Awal mula Joker. Kalian pasti sudah tahu kan nama seorang Joker? Ya, tentu. Joker adalah musuh buyutan Batman. Di sini saya akan menceritakan awal mula seorang karakter Joker. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, share, dan like ya guys. Mari kita bangun channel ini guys agar memberi manfaat dan hiburan bagi kita semua, oke? Diawali dengan nama Arthur yang mempunyai senyuman khas yang tinggal di kota Gotham City. Arthur atau yang kita kenal dengan Joker, awalnya dia mengunjungi psikiater. Arthur, apakah menolong punya teman berbicara? Sambil melihat Arthur dengan tatapan tajam. Di sini, Arthur terdiam dan tersenyum. Lalu Arthur pulang tanpa berkata satu kata pun. Dan dia mengingat kata-kata ibunya. Dia harus tetap tersenyum dan berwajah senang. Ibunya mengatakan kepada dia, tujuannya ialah membawa tawa dan sukacita di dunia ini. Dan itulah yang harus dihadapi Arthur saat ini. Tekanan dari mana saja, dari tempat bekerja, dari apa yang dia lakukannya. Tekanan yang paling besar saat ini adalah penolakan saat dia menjadi badut di tempat kerjanya. Disinilah Arthur mulai merasakan tekanan yang paling berat dalam hidupnya. Dia mulai tertawa saat dia sedih. Dia harus bekerja dalam bulan orang-orang di kota Gotham City. Dan harus terlihat tersenyum dan bahagia ketika di depan ibunya. Dia tidak mau melihat sakit ibunya bertambah parah. Maka dari itu, Arthur harus membunuh perasaannya agar bisa melihat ibunya tetap tersenyum dan bahagia. Dan puncaknya, Arthur tidak lagi bisa menahan kesedihannya. Dia mengekspresikan dirinya yang sedih dengan tertawa. Dan akibatnya, orang-orang di sekitarnya merasa aneh dan mencoba mengganggunya. Di sini, kejiwaan Arthur terganggu. Dan di sini juga, Arthur menjadi Joker. Dia membunuh orang-orang yang mengganggunya tadi. Dia merasakan ada yang aneh di kota ini. Dan Arthur atau Joker tampaknya ingin membuat teror di kota Gotham City.